Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini gua sempat dalam perjalanan menuju Stasiun Sudirman maupun juga Stasiun MRT Jakarta Indonesia ya. Ingin tahu kisahnya? Yuk ikuti perjalanan seperti ya. Oke, nah ini kalau gua kalian itu ke arah Stasiun Kereta Manggarai karena gua mau pulang ke Sudirman. Gua mau pulang ke Bogor lewat Stasiun Sudirman dan sambil seru-seruan jangan lupa subscribe YouTube channel saya ya, Mas Ebas 97 dan 7 Asim 97 ini ya kan. Nah di sudah, nah kita langsung ke Bogor sekarang bisa. Oke, ini di depan sana nih ya, pasar saudara gagas. Lalu lintas sore hari ini ramai, lancar sekali ya saudara. Di sebelah sini ada kios-kios nih, kecil-kecilan sama ruko nih, rumah tok-tok pemirsa. Oh, ada tempat fitness nih saudara. Yang pertama yang jual kursi roda berjual tempat fitness alias gym, ya kan. Oh, pasar rumputnya tinggi banget ya bang ya. Bener juga ya, dugaan luar dugaan gua. Berbeda nih ya. Nah ini minggu lalu kita aku pesan gojek nih belok ke kiri ya ke arah Menara Indonesia. Oke, ini ada kereta bandara mau lewat nih. Itu kereta bandara ya bang ya? Oh iya ya. Nah ini kalau lurus gak tahu kemana arah Kuningan ya. Kita langsung berbelok ke kanan ya saudara. Akhirnya ada kali ini saudara. Oke, dan sekarang kita mau masuk ke Jalan Teukuji di Tiro, Jakarta Selatan Indonesia, ya kan? Wow, di sebelah kiri ini rumahnya keren banget ya. Ini kayak rumah pejabat, rumah dinas dari sisi kiri sama sisi kanan nih. Wow, semuanya rumah elit ya. Ayo, rumah elit. Tapi terjauh ya, dari kiri ke kanan. Kiri, wow, keren banget ya rumahnya bang. Masya Allah, kita kayak rumah elit aja. Ini kalau nggak salah nih, mayoritasnya rumah dinas semua ya. Wow, ini kayak rumah artis aja nih bang. Nanti suatu saat gue pengen jadi artis papan atas Indonesia bakal tercapai tahun ini bang. Tapi kalau tahun depan juga bisa loh, ya kan? Nah ini kalau sekarang itu bukan menang, karena ke arah Bundaran Salimbar. Kita langsung berbelok ke kiri ke arah Bundaran Hotel Indonesia Jenderal Sudirman pemirsa. Oke, kita sudah sampai di perempatan jalan nih saudara. Oke, stop. Oke, kita langsung jalan ya saudara. Kita langsung berbelok ke kiri ya pemirsa. Oke, ini kalau di laju kiri ini adalah jalur sepeda ya saudara. Rumahnya keren banget ya. Oke, dan disinilah suasana lalu lintas di sekitar jalan di sini di sore harinya masih agak sepi ya saudara ya. Masih lancar. Wow, ini rumahnya keren banget. Dan ayo dijabat ya. Kita pilih arah Tuhan Terima Kasih ke arah Tuhan dan Tuhan Terima Kasih ya. Kita lurus ke arah Bundaran HI Tanah Abang ya. Kita masih oke, kita sudah
sudah sampai di perempatan jalan ini. Kita sudah sampai di perempatan jalan ya. Oke, di perempatan ini bundaran apa nih? Tunggu apa nih? Oke, di sebelah ini ada mobil parkir di sini. Oh, kita lihat pemirsa di sebelah kanan saya ini. Ini kalau nggak salah ini Tugu Taman Suropati ya bang ya. Nah, di sebelah kiri saya ini adalah gedung gereja GPMB Paulus ya. Salah satu tempat ibadah bagi masyarakat Paulus di sini. Di sebelah kiri saya ada tadi rumahnya keren banget ya bang, mewah banget, rezeki nomplok nih, bisa beberapa ratusan juta, jutaan, juta ratusan dari miliar rupiah, wow luar biasa ya. Oke, kita langsung tetap lurus aja ya pemirsa ke arah Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Indonesia. Oh, di sebelah kiri ini adalah kantor Komisi Pemilihan Umum nih. Ini ada tulisan 555 hari menuju pemilu 2024, 2 tahun lagi ya bang ya. Iya, yang kita lihat tadi itu ada mobil Aidus kayaknya mau liputan nih. Oke. Gedung pencakar langitnya tinggi banget ya pemirsa. Dan di sebelah kiri ke arah Jenderal Sudirman Semanggi, ke arah kanan ke arah Sabang Pemilu ya. Nah, ini kalau lurus itu ke arah Bundaran HI Tamrin saudara. Oh, gedungnya tinggi banget ya ternyata. Masya Allah. Oke. Kita langsung berbelok kiri ya saudara. Yang sebelah, yang kalau lurus itu ke arah Bundaran HI Polisa, kita langsung berbelok kiri aja ya. Oke, ini sudah karena ini suasananya warnanya biasa. Oke, biasa. Nah, di sebelah kanan itu adalah gedung Bank BN46 ya. Oh, ini Jakarta ini benar-benar sangat terkenal sebagai kota negara saja, tapi juga kota bisnis, keuangan, perdagangan, juga investasi. Oke, kita sudah sampai ini. Kalau sudah ke arah Semanggi, arah Bundaran HI berputar di lebar. Kita langsung ke kiri karena teman-teman sebelumnya di sebelah ini ada kantor Emotion sama RPM ya. Oke guys, kita sudah sampai pemirsa. Nah, ini dia tujuan kita ada di sini nih ya. Oke, nah, akhirnya sampai juga ya. Nah, ini ya tujuan kita ada di sini, akses arah jalan menuju ke stasiun Sudirman menuju ke arah Kendi City saudara. Oke, akhirnya sampai juga ya. Oke, makasih ya bang ya. Maaf. Ya. Oke pemirsa, itu dia tadi akses jalan menuju ke stasiun Sudirman maupun juga stasiun BNI 46 City ya saudara. Tepatnya di daerah Sudirman, Jakarta, Indonesia, ya kan? Nah, sekarang kita sudah sampai ya, saudara. Oke, kali ini gue agak berbeda sekali karena gue pakai kaos lama nih, namanya Manchester United ya. Oke, sangat berbeda sekali ya. Ini minggu lalu pakai baju batik. Nah, gua mau coba sekali lagi, paling agak istimewa. Oke pemirsa, saat ini gua harus berada di stasiun Sudirman. Maaf ya. Oke, saat ini gua harus berada lagi di stasiun Sudirman, Jakarta, Indonesia. Dan di sebelah kiri saya ini, dan di belakang saya ini adalah stasiun Sudirman, dan di sebelah sekiranya ada stasiun BNI City ya.
Wow, luar biasa banget ya pemirsa. Oke. Kita jajah zebra cross dulu, cek. Ya di mana ya? Oke pemirsa. Saat ini gua Has Ebert masih bersama Anda tentunya di Vlog with Has Ebert. Malam Minggu bersama Has Ebert. Cita yang Fashion Week SCBD bersama saya Has Ebert tentunya ya. Oke. Okay. Penjaganya sangat ketat ya pemirsa. Di sebelah kiri ini. Oke pemirsa. Sekarang kita jajal panggung jempol sebagus dulu ya, saudara. Wow. Akhirnya keren banget ya. Oke pemirsa. Ya, makasih. Seru juga ya zebra cross-nya. Emang sekarang gak boleh dipakai semua, takut hilang apa satunya. Oke. Wow, seru banget ya. Maaf. Oke. Suasana Sudirman keren banget ya, saudara. Suasananya keren banget ya, pecah banget ya. Ramai juga ya. Wow, banyak tongkrongan anak muda nih. Albert. Oke. Di sebelah. Oke pemirsa. Ramai juga ya. Ramai ya. Ternyata ramai benar ya pemirsa. Jadi tontonan anak muda nih. Ramai banget ya saudara. Pemirsa, kita mau malam minggu dulu bersama saya Has Ebert tentunya sebentar ya, sebelum kembali ke Bogor ya. Wakil. Ramai benar ya. Kali ini suasana Sudirman, tepatnya di kawasan Duku Atas ini kali ini. Lumayan ya, saudara. Permisi, maaf. Ya, maaf. Keren banget ya, saudara. Suasananya. Oke. Jadi tongkrongan anak muda nih.
Tangin tampil. Tangin tampil. Saya juga sempat berada di banget ya saudara. Oh, ada yang nunjukin saya nih. Ada dua wanita cantik. Keren banget ya. Oke. Benar juga ya. Dan kali ini gua mukul bareng. Kurma, kasih foto dulu, capek nungguin. Woi. Woi, bentar ya. Hei, Kurma, aku juga mau ya. Iya. Asik, ayo. Oke, oke. Eh, enggak ada yang minta foto sama aku, apa yang foto sama Pepe? Aku dari sini rame banget. Woi, aku juga dong, lagi-lagi. Zombie. Lagi-lagi, woi, lagi. Dah, udah banyak yang buat foto. Makasih ya. Iya. Alhamdulillah aku baru aja selesai foto bareng ini warga sekitar tadi yang punya Kurma saudara. Oke. Aku mau pulang ke Bogor dan itu dia tadi petualangan saya eksplor suasana Sudirman lagi sekaligus akses jalan menuju ke stasiun Sudirman maupun juga BNI Pakem City ya. Woi, permisi ya. Sampai nanti. Ya. Dadah. Woi. Sampai jumpa. Bye. Oke. Apo? Oke. Nah, minggu depan
gue rencana mau explore wilayah Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia ya. Tapi di episode selanjutnya minggu depan ya. Oke, sebelum menutup perjumpaan kita pada vlog with Hans Bagal ini, jangan lupa subscribe YouTube channel saya Hans Edbert 997. Hans Edbert 97, Hans Edbert juga terus berubah ini. Like, share, dan komen sebanyak-banyaknya dan nyalakan notifikasinya ya. Sampai bertemu di vlog with Hans Edbert selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.